They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything. Kita udah sampai nih Pulau Tidung ya, Pak ya. Ya, udah sampai di Pulau Tidung. Oke. Okay. Akan ke SMK 61 ya. Kemudian kita akan menghadirkan juga teman-teman dari SD Tidung 123 dan dari guru-guru SMK 141 untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Oke. Jadi pesertanya banyak juga ya. Pesertanya banyak. Oke, okay. Ya. Kita langsung jalan ya, okay, ke SMK 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami berada di SMK Negeri 61 Jakarta di Pulau Tidung ya. Dan ini semua adalah perwakilan sekolah dari SD, SMP maupun SMK yang berada di Pulau Tidung. Dan tadi kami membahas tentang Permendikbudristek 46 tahun 2023 untuk segera dapat dilaksanakan atau diimplementasikan oleh sekolah demi mewujudkan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan tanpa kekerasan. Oke, seperti apa videonya? Ikuti terus dalam link video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih semua. Oke. Kegiatan. Kemudian yang saya hormati Ibu Retno Listiarti selaku narasumber. Kemudian ini ada rekan saya Ibu Agustina, beliau adalah pengawas SD Kecamatan Koja dan Kelapa Gading. Kemudian teman dari manajemen SMK 61. Kemudian ada kepala sekolah Ibu Rustini, Ibu Kasulia. Pak Romi nggak ada ya. Kemudian teman-teman guru dari SMP 241. Bapak Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah pada pagi ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka yang pertama tentu silaturahmi. Karena memang kalau di tempat kita di Kepulauan Seribu ini untuk bisa silaturahmi secara tatap muka sesuatu yang sangat langka ya. Karena memang terbatas oleh lautan yang sangat luas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan kita pada pagi ini adalah tindak lanjut dari apa yang sudah kami lakukan di Kepulauan Seribu. Kemarin kami melakukan yang namanya asesmen mental ya, untuk anak-anak kita, baik itu di SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, dari hasil asesmen mental itu, rekomendasi dari psikolog itu berbagai macam temuan yang memang perlu kita sikapi, kita analisis, yang tujuan akhirnya tentu agar apa yang sudah terjadi di sekolah kita, di satuan pendidikan khususnya untuk anak-anak kita ini bisa dicari jalan keluarnya dan diupayakan tidak terulang kembali. Kita akan coba membahas bagaimana Pak Jaanan meminta. Sebenarnya kalau di Sudin Pendidikan Wilayah 2 kita sudah sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini menggantikan Permendikbud 82 tahun 2015 sekaligus juga Pergub 86 tahun 2019, dengan demikian dinyatakan tidak berlaku sejak Permendikbud 46 ini keluar. Nah, Permendikbud 46 ini diluncurkan oleh Menteri pada saat
episode ke-25 Merdeka Belajar. Baik, saya akan menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu, tahun 2045 kan kita katanya akan ada bonus demografi gitu ya. Lalu disebutkan juga itu ada generasi emas. Pertanyaan kita adalah apakah hal itu bisa kita capai gitu ya. Next. Nah, itu ada kemudian propela ya atau profil pelajar Pancasila. Di mana di sini tuh ada setidaknya 6 karakter yang ingin kita bentuk pada peserta didik kita. Yang pertama beriman dan bertakwa, terus kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, ini adalah minimal 6 karakter yang mau dibangun. Nah, next, apakah kemudian karakter itu bisa ketika kita menghadapi yang menteri bilang adalah 3 dosa besar. Udah dosa besar lagi gitu ya. Nah, berarti ya nggak boleh banget gitu. Nah, 3 dosa itu adalah bullying, mungkin perundungan dalam bahasa kamus bahasa Indonesianya, lalu kekerasan seksual, tadi sempat disinggung oleh Pak Janan, dan juga intoleransi. Next. Nah, hal tadi fakta enggak? Mari kita lihat. Apakah anak-anak kita tuh sebenarnya sudah aman berada di sekolah? Tentu bukan kata saya mau pakai data. Lanjut. Data Simponi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya tahun 2022 menyebutkan bahwa di data mereka ada 806 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Dari 806 ada yang pelakunya guru mencapai 376 pelaku. Tapi yang pelakunya anak mencapai 2230 padahal kasusnya cuma 806. Ini tandanya yang terlibat dalam satu kasus banyak anak. Umumnya pelakunya banyak, korbannya satu. Sehingga ketika dijumlah dia menjadi berkali lipat. Ya, lanjut. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami karena sebenarnya di studi pendidikan wilayah 2 Jakarta Utara pun banyak kasus begitu. Pengeroyok 14, korban 1, pengeroyok 9, korban 1 gitu. Itu juga terjadi gitu ya. Nah, temuan survei nasional pengalaman hidup anak. Jadi anak-anak ditanya, pengalaman hidup dia pernah enggak ngalami kekerasan sepanjang hidupnya? Kapan itu pertama kali dia alami? Yang kedua, dalam 12 terakhir dia masih ngalamin enggak? Next. Nah, dari sini kita bisa menemukan soal kekerasan seksual. Jadi, di dalam kekerasan seksual, itu disebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Jadi, setiap 11 anak, 1 ngalamin. Tapi anak laki-laki bukan tidak bebas. Anak laki-laki pun mengalami kerentanan jadi korban, yaitu 17 dari 1. Jadi, tiap 17 anak yang disurvei, 1 mengalami. Nah, surveinya dilakukan pada kelompok usia 13-17 tahun, ya, di mana prevalensi dari responden kapan dia mengalami kekerasan seksual. Pertama kapan, yang terakhir kapan. Ada yang pertama sampai sekarang masih ngalamin, ya, misalnya seperti itu dan pelakunya siapa, gitu ya. Next, kita lanjut. Kekerasan emosional atau yang psikis, tadi Pak Janan sempat nyinggung. Anak-anak yang mengalami masalah-masalah kesehatan mental sehingga kemudian memutuskan bunuh diri. Sebenarnya ada dua jenis. Anak yang mengalami, biasanya anak bunuh diri itu enggak tiba-tiba, tapi sebuah proses panjang. Misalnya gini, dibully hari ini besok bunuh diri enggak mungkin itu. Biasanya kekerasannya berlangsung lama, dia sudah stres, cemas, sampai putus asa, enggak ketolong-tolong sampai masukin masa depresi. Ketika masuk masa depresi dalam psikologi itu masih ada tingkatannya. Biasanya dia akan memulai menyiksa hewan kesayangan. Tapi nanti ketika dia enggak berdaya, dia bisa membunuh dirinya sendiri. Jadi nyakitin dirinya atau nyakitin orang lain. Nah, anak-anak yang kita yang mungkin kita sebut bandel, mungkin anak-anak yang enggak bahagia. Yang mungkin dia mengalami masalah-masalah mental. Kita kan gak tahu. Akibat kekerasan-kekerasan bisa jadi dari rumahnya selama dia diasuh. Nah,
dari kekerasan emosional, 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan emosi. Jadi tiap 5 anak perempuan, 3 ngalamin. Tapi anak laki-laki lebih berat. Tiap 2 anak laki-laki, 1 mengalami. Berarti 50% anak laki-laki lah yang mengalami justru masalah gangguan mental. Kenapa anak laki-laki banyak mengalami? Karena budaya di Indonesia, anak laki-laki tuh gak boleh menangis. Padahal menangis adalah sebuah proses healing dari sebuah kondisi kejiwaan yang tidak sehat. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ingat, kalau nangis, apalagi nangisnya lama, gak cuma mata kita yang bengkak, tapi juga muka kita seperti bengkak ya. Itu sebenarnya pada level nanti kita kelelahan. Kepala kita pusing, kita lelah, terus kita tidur. Sama Allah kita disuruh tidur. Nanti kalau udah tidur, saking lelahnya karena kelamaan nangis, nanti akan bangun kondisinya berbeda. Karena di saat itu kita lebih tenang. Kita jadi bisa lebih berpikir jernih. Jadi menangis itu gak boleh dilarang, baik laki maupun perempuan. Bahkan anak-anak TK ya Bu, anak yang masih kecil pun, masih bayi pun, menangis adalah bagian dari proses healing dia. Jadi biarin aja. Bahkan anak-anak itu harus dibiarkan aja nangis. Kalau dia menuntut sesuatu dari kita, nanti kalau dia udah tenang baru kita ajak bicara. Kita anggap dia tantrum, biarin aja. Kalau sering dicegah, dikit-dikit ditolong, dikit-dikit dikasih yang dia mau, anak ini tidak akan pernah punya proses pembelajaran yang baik. Jadi lebih baik anak kita ngamuk-ngamuk di masih kecil loh, daripada ngamuk-ngamuk pas sudah gede, lebih repot. Karena pasti akan menyakiti orang lain dan orang tuanya. Itu ya. Oke, jadi anak laki-laki lebih rentan ya. Lanjut. Kekerasan fisik sekarang. Ternyata kekerasan fisik itu 1 dari 5 anak perempuan. Kalau anak laki-laki 1 dari 3, berarti lebih banyak anak laki-laki ya. Tiap 3 ngalami kekerasan fisik. Kalau anak perempuan 5 ngalamin. Tapi berapapun jumlah ini menunjukkan anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi mengalami kekerasan fisik kan. Lanjut. Nah Bapak Ibu, ini ada kasus. Jadi kalau data-data itu bohong gak ya gitu. Mari kita lihat kasus-kasus yang terjadi. Yang pertama, saya mau memperlihatkan yang ini dulu. Ini terjadi di MTS, yaitu di Kota Mubagu. Waktu itu saya masih KPAI. Kalau sekarang saya adalah keluarga besarnya Dinas Pendidikan, bertempat di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Bapak Ibu, saat saya menangani kasus ini, itu kan ada di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Anak ini tuh bermula dari kata-kataan yang sebenarnya dulunya kita mungkin pernah ngalamin. Dipanggil nama bapaknya. Ini sebenarnya bully jatuhnya, karena gak ada yang seneng dipanggil nama orang tua. Jadi kalau yang namanya bercanda sama namanya bully, bedanya di mana? Kalau bercanda, dua-duanya senang, ketawa-ketawa, bahagia. Tapi kalau bully, yang satu senang, yang satu menderita. Jadi bully itu bukan bercanda. Jadi yang harus didengarkan siapa kalau bully? Murid-murid Bapak Ibu itu mengadu. Yang patut didengarkan siapa? Korban. Korbanlah yang pertama harus didengar. Karena perspektifnya bully bukan pelaku, tapi korban. Jadi kalau korban, kalau pelaku bilang, kita bercanda kok, kata dia. Kata korban kan tidak. Gitu. Jadi itu udah bisa dibilang bully. Dan biasanya bully ini berulang-ulang, pas ada pengulangan. Nggak mungkin sekali, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kembali kepada kasus ini. Setelah itu, mereka sering cyberbully di media sosial. Sampai satu hari, si anak pelaku ini dendam banget sama anak korban. Yang tadinya satu lawan satu istilahnya, sekarang anak pelaku membawa teman-temannya. Total 8 orang, jadi dikeroyok 9. Pengeroyokan terjadi di lingkungan sekolah, tepatnya di masjid sekolah, di kondisinya paling belakang. Tidak ada pengawasan di sana. Tak ada pula CCTV.
Saat 9 anak ini masuk, anak korban itu baru datang dan berwudu. Selesai wudu, dia masuk tanpa pernah tahu bahwa dia akan dikeroyok. Ternyata di situ udah nunggu 9 orang, dia langsung ditangkap, dibanting, ditutup mukanya itu, kepalanya pakai sajadah, habis itu ditendang rame-rame. Pulangnya, anak ini bilang sama ibunya kalau merasa sakit pada bagian perut dan menceritakan apa yang terjadi. Dan dia bilang ketika buang air, keluar darah. Orang tuanya cepat tanggap. Ayahnya dengan ibunya kemudian memanggil ambulan dan menuju kota Manado. Itu cukup jauh. Saya malu, Bu. Habis saya ditulis gini, Bu. Rustini cinta Bambang. Jodoh-jodohin, kan anak suka gitu ya, Bu? Oh gitu. Terus, kamu nipek ini yang nulis bukan yang nulis temenmu. Siapa yang nulis? Kaswia. Panggil Kaswia. Kamu betul nulis ini? Ya bukan, saya bercanda. Kok bercanda? Kamunya seneng gak dibercandain? Enggak. Terus dia bilang, tapi benar gak nulis ini? Enggak. Terus Kaswia bilang, saya yang kecil-kecil, Bu. Kalau yang gede bukan saya. Siapa yang nulis? Ibu siapa namanya? Dian. Dian, panggil Dian. Kamu yang nulis, Dian. Dian ngakuin. Ya, Bu, yang kecil ditipek. Udah saya pikir kalau saya tulis gede nggak ditipek, ditipek juga. Sampai habis tipeknya. Oh gitu. Tiga, berarti kita ajak bicara. Ini boleh nggak ngotorin meja milik pemerintah begini? Nggak boleh. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Bertanggung jawab membersihkan. Oke. Terus Bukaswe bilang, ini nggak bisa sekarang, Bu. Kami kalau bersihin harus pakai minyak. Kita beli dulu. Oke. Bertiga rundingan, berapa hari butuh waktu? Rundingan kan? Udah rundingan, Bu, 2 hari, Bu. Oke. Yang tadinya berantem jadi rukun kan? Yang tadinya itu jadi ngerti kalau ini salah kan? Jangan kayak begini. Ini siapa yang langsung marah? Ini meja kotor banget, ini kamu yang lakuin ya? Terus bilang, udah mbak sekolah gratis, dapat KJP, ngotorin meja pemerintah, kan tersakiti ya, Bu? Jangan keluarkan kata-kata begitu, kan nggak ada efek jera juga ya, Pak, cuma menyakiti toh. Setelah itu, nah bersihin tuh, tapi jangan sekali-sekali udah sampai udah bersih terus laporkan saya gurunya, Bu Retno udah selesai, saya cek dulu dong, wah sudah selesai, oke? Kalian semua sudah bertanggung jawab. Nah di situ boleh yang namanya nasihat. Habis itu jangan sekali-sekali kita ngomong gini, masih ada minyaknya, masih bersihin meja yang lain, kan dia nggak ngotorin. Jangan nyuruh bersihin meja satu kelas yang kotor, dia tidak bertanggung jawab. Yang suruh ya orang yang bertanggung jawab, yang ngotorin tadi. Paham nggak, Ibu apa? Jadi kalau ngedidik anak-anak kita itu dialog, jangan main pukul, jangan main salahin, tapi ditanya. Ya, nanya kan nggak susah kan? Nanya, suruh jawab. Dia kalau kita tanya baik-baik jawab. Kalau cuma nanyanya tuh pakai itu tinggi, ya dia juga langsung otaknya menciut kan, ketakutan. Jangan, lembut aja. Nanti anak juga ngerti kok kesalahannya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ada nggak sih kekerasan seksual di sekolah? Bapak Ibu yang Jakarta nih, durian sawit. Caranya gini, ini kebetulan, jangan marah yang jadi guru agama ya. Kebetulan guru agama. PR. Selesai. Bagi anak laki-laki nggak perlu maju, anak perempuan harus maju terus dipangku. Saat dipangku itu kakinya suruh megar ke kiri dan ke kanan ya. Lalu tangan kanan si guru meriksa tugas, tangan kirinya bergerilya. Ah ini 7 korban di depan murid yang lain. Ada kan berarti Jakarta tuh. Sekarang saya mau ngomong wilayah lain. Ini di SMP Negeri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini pembina OSIS gurunya. Kebetulan juga guru agama. Si pembina OSIS ini bikin kegiatan
di pemilihan pengurus OSIS, di mana ada tes kejujuran untuk anak laki-laki, tes kedewasaan untuk anak perempuan. Tes kedewasaan itu disuruh masuk ruangan, cuma ada anaknya sama bapak gurunya. Lalu anak itu diperiksa, ya, vaginanya dan dadanya untuk nunjukin udah dewasa belum dan siap jadi pengurus OSIS, apa hubungannya? Korbannya Bapak Ibu 45. Ini gak ketahuan kalau salah satu anak tidak melapor. Anak yang melapor adalah anak yang dididik untuk sadar atau pendidikan seks dari dia masih kecil. Bapak Ibu, kita tuh suka nganggap pendidikan seks itu tabu, padahal kalau kita tidak memberikan, anak-anak itu bisa jadi korban loh. Yang durian sawit itu 7-1 yang sadar. Kata mama gak boleh megang dan ngelihat bagian yang di tubuhku itu, yang itu gak boleh. Karena kalau ada yang megang, kata mama itu orang jahat dan harus lapor. Anak itu lapor. Begitupun anak yang ini. Jadi dia sadarnya karena ibunya dia ngajarin itu waktu umur 3 tahun dia lagi dimandiin. Jadi saat itu dia sadar ini orang gak benar. Dia lapor. Kalau gak pernah tahu, Bu. Dan ternyata setelah melalui proses psikologi yang panjang, kita baru tahu dari 45, 10 diperkosa. Dan itu diperkosanya di ruang kepala sekolah. Nah, ini hal yang terjadi. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kekerasan seksual itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, tadi kan Bapak bilang kasus remaja bunuh diri ya. Nah, ini. Tadi saya sudah nyinggung. Kasus bunuh diri itu nggak tunggal penyebabnya. Keluarga. Jadi dari ayah, ibu, kakak, adik gitu. Tapi yang digambarkan tetap pertama itu ayahnya. Baru terakhir ibunya. Akhirnya saya bertanya, kenapa kok selalu ayah ya yang digambar gitu. Di situ dia itu menangis, Bu, memeluk saya. Ternyata pengalaman buruk terhadap ibunya itu sering membuat dia sakit hati. Begitu bangun, bangun gak? Kalau gak bangun, awas. Bajunya nih saya bakar kalau mau sekolah. Itu dilakukan berkali-kali. Nah, itu dari kelas 3 sampai dengan kelas 5, itu saya benar-benar pendekatannya bukan cuma ke anak, tapi ke orang tuanya. Memang agak sulit, Bu, untuk menangani yang hal seperti itu. Ini yang menjadi kadang-kadang guru tidak peka yang terhadap seperti itu. Anggapnya, oh dia berarti senangnya sama bapaknya. Gitu. Agak nggak nyambung juga kan ya? Ngaku. Bu, ya kan? Artinya bahwa kita ini masih kesulitan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya itu kan. Kayak kurang juga agak sulit, Bu, kami ini, Bu, ya. Nah, ngitung sampai 1000 itu telat, ngitung sampai 1000. Setelah dia selesai. Dia selesai ini sekolah. Itu ingat sama saya, ada saya ketawa. Pak, ketemu sama saya ketawa. Nih, terus Pak, saya pernah ngitung saya 1000. Itu ingat terus itu. 1 sampai 1000. Telat itu 1 sampai 1000. Terus dia selesai udah kerja, tetap masih akrab aja, masih ingat aja. Ya akrab. Nah, terus yang satu contoh di sekolah kami, Pak, ini yang membingungkan kami untuk memberikan izin ya, kepada anak keluar pintu gerbang, ya. Dia izin mau makan atau sarapan. Ada kantin. Sarapan di kantin. Apakah ketika kita kasih sanksi hukuman itu model kayak push up atau tadi ada ya lari di lapangan, apakah itu menyalahi aturan? Sementara kita kalau PKL itu di kapal. Kalau anak kita PKL di kapal dengan fisik yang lemah, tentu dibully juga di kapalnya dia.
Artinya butuh tenaga yang ekstra kuat, terus juga mental harus kuat juga gitu. Nah, model-model macam ini gitu. Kira-kira untuk membuat anak-anak kita yang taruna ini menjadi mentalnya kuat juga fisiknya kuat tanpa menghilang apa melakukan push up, squat, jump. Kira-kira ya ada cara lain nggak kira-kira yang kira-kira membuat anak itu ya fisiknya juga kuat dan mentalnya juga harus kuat. Anak-anak yang bahagia itu pasti bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi anak-anak yang tidak bahagia juga nggak akan bisa melakukan anak lain dengan baik. Itu halnya makanya ketika orang tuanya nggak sehat mental, anaknya pasti akan jadi korban. Jadi kalau orang tuanya nggak bahagia, anaknya pasti nggak bahagia. Kalau anaknya nggak bahagia dan sekolah di tempat kita, kitanya punya masalah. Karena anak-anak itu pasti akan menimbulkan problem. Dia di rumah nggak akan jadi anak manis, begitu keluar, enggak. Saya pernah menemui kasus, anak itu tuh sering berkata-kata kasar dan bahkan mengumpat dan kata-kata tidak senonoh. Akhirnya ketika sering dia ucapkan, kelas itu bersepakat dengan ibu wali kelas dan seluruh kelas tadi bahwa kalau di kelas mengumpat atau mengatakan kata-kata jorok, tidak senonoh dan lain-lain, maka dia didenda uang. Dendanya 5.000 per satu kata-kata. Setelah keputusan, udah semua setuju, termasuk anak ini, dia itu kemudian esok harinya kembali bicara kasar. Bahkan kata-kata itu dia sekarang mengeluarkannya sudah dengan tidak pakai tekanan, tidak tertekan lagi. Lalu dia lagi. Saya ketika mendengar itu, saya menangkap pasti ada yang gak beres. Ternyata ketika anak ini diajak bicara dengan orang yang kita pilih yang mampu punya pendekatan ke dia, ternyata tiap hari itu dia dimaki, dicaci, diumpat oleh ayahnya. Jadi itu bentuk dia mengeluarkan rasa sakitnya adalah begitu, kebetulan banget gitu. Boleh apa? Didenda. Kan bebas-bebas aja dia ngomong. Itu padahal dia memberi pengaruh buruk pada anak yang lain gitu. Nah, setelah ketika penanganan itu ternyata ada kekeliruan juga. Jadi waktu pertama kali anak itu ngomong seperti itu, ini setelah denda-denda, wah ini kayaknya anak gak berubah. Orang tuanya dipanggil. Tapi sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan wali kelas, guru BK kepada anak ini, ada apa sebenarnya? Jadi yang kita itu selalu tidak bertanya ada apa, kok kamu suka ngomong gini, kenapa? Menurut kamu itu baik atau tidak? Jadi pakai pertanyaan, kita tuh belum mikir, ini kayaknya orang tuanya yang harus dipanggil. Tapi kita gak ngajak anak yang ngomong. Panggillah orang tuanya. Bapaknya itu orang kaya dan jago bela diri. Begitu dia tahu dipanggil karena anaknya melakukan perbuatan seperti itu, dia langsung berdiri, anaknya yang duduk di sampingnya itu ditendang, kelempar sampai kebentur tembok. Berarti ini anak sering mengalami kekerasan. Dari situ saya bilang, ini pendekatannya kita harus bantu anak ini. Jadi dia enggak sakit jiwa aja udah bagus dengan kondisi dia yang begini. Anak satunya penuh diharapkan dan perlu diketahui. Dia hafal 30 juz. Jadi anak ini tuh dari kecil udah dibikin harus begini, harus begini, harus. Dia tuh hidupnya enggak bahagia banget. Jadi dia itu pintar, tapi dia tuh enggak bahagia, kelihatan banget. Nah dari situ saya pikir gak ada cara lain, kita harus membuat mengetahui asesmen psikologi dia. Tapi izin orang tua tapi tidak akan diberikan. Karena untuk asesmen psikologi Bapak Ibu perlu izin orang tua, kalau kita ke anak. Akhirnya kita rundingkan gimana caranya dibuat. Seolah-olah tuh kelas 10 sedang asesmen psikologi secara acak. Lalu dibuatlah. Ini ada 6 kelas, tapi yang kita ini hanya 3. Dari 3, masing-masing perwakilan kelas 6. Lalu kerjasama dengan psikolognya pemerintah, dilakukan asesmen 18 anak. Disitulah kita baru tahu apa yang terjadi.
dan apa yang harus kita lakukan untuk nyelamatin anak ini. Tapi yang bikin kita terkejut dari 18, ternyata selain anak ini ada dua mengalami hal yang sama, bahkan yang dua ini sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Anak ini tuh malah belum pernah melakukan percobaan bunuh diri loh. Karena dia masih punya ibu yang menurut dia ibunya juga korban, lemah. Jadi dia itu mikirin dobel ibunya juga. Nah, dari situlah dia itu ingin balas dendam suatu saat. Bahkan pokoknya ingin berbuat sesuatu lah gitu ya. Nah, dari pada ayahnya. Dari situ saya pikir harus diobat. Tapi kalau orang tuanya nggak diobatin, nggak ada gunanya juga. Maka kita perlu kerjasama dengan pemerintah. Permendikbud ini tuh urusan pemerintah, home visit, bicara dengan orang tua, itu urusannya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan pusat PPA-nya DKI. Jadi ibu kalau punya tim PPK udah bisa ngerujuk. Kalau menemukan yang kondisi seperti tadi yang ibu kepala sekolah ceritakan. Nah, lalu kalau kita ngelihat tadi gambar misalnya yang berulang-ulang ayahnya, ini pertanyaan saya gini, apakah ayahnya itu tidak lebih dominan ya, sehingga ibunya yang dominan, atau memang dia ketemunya ibunya aja, ayahnya enggak? Maksudnya ayahnya misalnya kerja di luar pulau, kemudian dia enggak ketemu, kita enggak tahu juga ya. Atau gini, ayahnya, karena gini, kalau ibunya tuh suka dibantu ayahnya, ayahnya tuh baik sama ibunya, peduli, kan ibunya pasti bahagia kan? Ibu yang bahagia kan akan memperlakukan anak dengan baik. Jadi para lelaki itu, para suami itu membahagiakan istrinya, memperlakukan baik istrinya demi anaknya. Karena kalau dia juga kita omelin, dia ngomelin anak kita. Jadi sebenarnya buatlah satu bahagia, bapak akan membahagiakan anak bapak juga gitu. Jadi bahagiakan para istri gitu. Itu penting. Nah, bapak ibu, tadi yang terkait itu ya, itu masalah psikologi. Ya bu, tadi kepekaan itu penting. Karena anak kita banyak punya masalah yang kayak gitu. Jadi jangan ditambah kalau sekolahnya suka menghukum juga kan. Tambahlah, nih anak. Nggak ada yang baik di mata dia. Jadi kenapa sekolah bisa jadi rumah kedua? Itu ketika kita punya kepekaan-pekaan sebagai manusia. Bedanya teknologi AR yang dengan kita itu adalah kita punya hati. Ya tadi yang peduli gitu ya. Berikutnya yang tadi hukuman tidak relate. Tadi saya Bapak ketika saya bertanya apa yang enggak relate, kemudian dicontohkan anak terlambat. Ibu Bapak, anak terlambat tuh berarti punya masalah. Jadi kalau kita hukum lari, masalahnya nggak diselesaikan, nggak akan terlambat terus. Jadi kita cobalah bicara. Kenapa kamu sering terlambat? Sebenarnya ada apa? Apa yang menghambatmu? Bisa nggak kita semua membantu kamu? Biar dia terbuka. Kalau akar masalahnya ketemu, dia nggak terlambat lagi. Jadi kalau bertanya anak terlambat, kadang gini Bu ya, anak-anak yang mengalami kecemasan, ketakutan, itu dia bisa nggak nyenyak tidur. Bangun-bangun atau dia nggak bisa tidur, baru tidurnya menjelang pagi. Nah, berarti apa yang dia cemaskan, itu yang kita selesaikan, sehingga dia nggak terlambat lagi, gitu. Nah, hal lain tadi, misalnya tadi Bapak sebutkan izin keluar apa sekolah ya, ada aturan. Mungkin aturan itu dibuat, pastikan untuk kepentingan bersama. Tapi kita juga harus mempertimbangkan ketika ada proses-proses soal hutang tadi yang sana bisa ngebon dulu, yang di sini enggak. Kita harus juga fleksibel. Berarti, nih gimana ya teknisnya, kalau anak ini tuh dia tidak keluar, tapi tetap bisa ngutang. Misalnya gini, cobalah bekerja sama dengan yang diutangin tadi. Pakai WA, pesennya apa, ntar dia anter. Gak perlu dia keluar kan? Kan sebenarnya semua ada solusi. Mungkin kita mikirnya rumit, jadi solusinya gak keluar. Saya waktu jadi kepala sekolah, pusing sama rambut.
Lalu wakil saya suka motong bagian itu, terus saya, tapi kok nggak berkurang-kurang ya? Lalu saya mikir, berpikir sampai saya ketemu, kayaknya saya mau kerja sama tukang cukur deh. Karena guru saya kan nggak ahli cukur. Pertama saya pikirkan dulu cari tukang cukur, udah semua dapat tukang cukur, saya tawarin dulu kan. Pak mau nggak Pak tiap hari Senin, sebulan dua kali di sekolah saya, motongin rambut murid saya, per kepala berapa Pak? Tapi bayarnya gini Pak, potong sekarang, bayarnya dua minggu lagi. Karena saya, kami harus nagih dulu ke orang tua. Setuju. Orang tua saya kumpulin dulu. Bapak, Ibu, kenapa anaknya sering nih rambut? Bu, kita kasih uang, tapi anak-anak kita tuh udah malas motong. Sekarang Ibu mau nggak dipotongnya di sekolah aja? Oke ya, demikian kegiatan workshop ya terkait dengan sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan tadi ya kegiatan yang dihadiri oleh guru maupun kepala sekolah dari beberapa sekolah mulai dari level SD, kemudian SMP, juga SMK di Pulau Tidung ya. Dan tadi juga banyak pertanyaan, banyak sharing juga bagaimana nanganin anak-anak gitu ya yang dianggap melanggar ya aturan sekolah, diantaranya adalah terlambat tiba di sekolah atau hal lain ya. Bagaimana kemudian memberikan efek jera kepada anak-anak dengan cara disiplin positif. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.